Di video kali ini, aku akan mencoba bertahan hidup di 100 hari Minecraft hardcore tapi di dalam lingkaran. Dan akankah aku bisa bertahan dari serangan zombie parasit dan membuat base camp terkuat di bumi? Ya, selamat datang semuanya di 100 hari Minecraft hardcore tapi di dalam lingkaran. Oke, kali ini 100 hari apa lagi nih? Oke. Ini kita bertahan hidup di sini 100 hari. Di sini ini apa bedanya kamu ini, Yes? Ini itu ada lingkarannya, Sel. Sini, Sel. Lingkaran. Ini kita enggak Oh my god. Enggak boleh nyentuh situ ya, enggak boleh lewat dari sana. Kita enggak boleh lewat dari garis ini. Kamu jangan coba-coba ke sana ya. Emang kenapa ini? Jangan, Sel, jangan. Jangan. Apa? Enggak apa-apa, ini enggak masalah, Yes. Kamu bakal mati ke situ, Sel. Ah! Sel. Kan aku bilang, Sel. Enak enggak, Sel? Dipijat, Yes. Dipijat. Tapi mau mati. Ya. Oke, Sel, aku pengen coba, Sel. Gimana rasanya? Au. Au, sakit, coy. Oh my goodness. Oke, bagaimana kalau kita lewat bawah, Sel? Oke, kita lewat bawah. Apakah kita bisa kabur dari tempat ini? Let's go. Au. Au, sama aja, coy. Au. Sel. Aku gak ikut-ikut, bye-bye. Sepertinya kita harus menjauhi lingkaran ini, Yes. Karena kami sudah lapar, kami pun langsung minta potato chip milik warga untuk mengisi perut yang kosong. Ini kucing kok warna pink, Yes? Hei, ini kucing gendut, Yes. Dan kenalin, ini adalah Lama. Dia akan terus muncul setiap harinya dan membawa chest yang isinya sangat epic. Dia kadang muncul di luar lingkaran, kadang juga di dalam lingkaran. Oke, Sel, aku akan coba ke sana. Let's go! Pak, kamu bawa apa, Pak? Lihat! Oh my goodness, bawa good time nenek. Oh my goodness, let's go. Ini Sel, buat kamu, Sel, buat kamu, Sel. Wait. Good time. Kenapa kita capek-capek ke sana, ini ada di sini, anjir. Setidaknya dapat good time. Scar, cuy. Kita main PUBG ya abis ini. Aku pun OTW untuk silaturahmi ke rumah-rumah warga. Akan tetapi warganya nggak ada. Sepertinya mereka mudik berjamaah. Kami pun menebang-nebang pohon dan membuat beberapa tools-tools penting untuk survive di lingkaran ini. Let's go. Dan. Uy, apa itu? Oi. Apa ini, Sel? Sel? Eh, nyawaku, Sel. Sakit, Sel. Aku masih belum reload. Help! Kabur, Sel. Kok ada senjata, Yes? Kabur, pokoknya kabur aja, Sel. Cepat tuh. Apa ini, coy? Sakit, Sel. Nyawaku tinggal satu, anjir. Gak ada amonya. Masuk ke dalam rumah, Sel. Sel, cepat, Sel. Gak bisa ditutup. Tutup, dan, Sel. Tutup. Ini alat kabel yang kita bobok dulu, Yes. Bobok gimana kamu? Wait. Ini bisa kayaknya. No ammo. Let's go. Kita kabur dari sini, Sel. Let's go. Kabur. Ini gua, Sel. Mana? Ini gua. Nah, akhirnya. Masuk. Duduk, kita nyari main safe. Nah. Setelah satu abad masehi, aku sama Riasil menemukan rumahnya para sepuh. Ya, kami pun langsung datang untuk silaturahmi. Dan kami pun langsung cek beberapa chestnya. Dan ternyata chestnya epic-epic. Ya, kami menemukan beberapa string. Dan kami bisa membuat bed nantinya. Karena di desa nggak ada sama sekali kasur. Kami juga mining biji keris besi. Supaya kami bisa mengupgrade semua senjata dan tools-tools kami. Dan sampai pada akhirnya, aku sama Riasil menemukan bekas tambang yang sangat epic. Dan kami pun langsung mencari beberapa string supaya kami bisa membuat dua bed dan bisa tidur nantinya. Dan waktu di perjalanan, aku sama si Riasil gak sengaja ketemu chest yang isinya Forest Diamond. Dan setelah berkeliling, kami pun langsung OTW untuk pergi ke desa. Karena para warga mudik berjamaah dan lama gak ada di desa, kami pun langsung mencoba untuk tinggal di rumah warga. Kami hancurkan dikit supaya kami bisa tinggal di sini nantinya. Cangkul yang dalam. Dan, oi. Dan lari. Apa, Sel? Oh my god, siapa lagi itu, anjir? Ini mah pagi-pagi, anjir. Woi, bah. Aku masuk ke rumah, bye-bye. Wait. Hey. Aku mau tidur. Aku dikejar, Sel. Gak. Apa ini, coy? Sel, bukain rumah, bukain pintu, Sel. Gak bisa dibuka, tutup. Tutup itu. Ini apa, cuy? Ya, ternyata zombie-zombie mengerikan itu bukan cuma ada di malam hari, tapi di pagi hari ternyata juga ada zombie-zombie yang mengerikan dan aneh. Ini malam, Sel. Parah sini. Oh. Lama enggak? Ya, hey, hey, balik. Keluar rumah-rumah, Sel. Sel, bye. Kepencet, Sel. Sorry. Bye, aku kabur. Bentar, Sel.
Let's go. Masuk. Udah. Aman. Mumpung zombie parasitnya lagi jalan-jalan, kami pun langsung tidur. Karena kebesokannya kami mencoba untuk keluar dari garis dan untuk mengambil pergi chest yang ada di lamanya. Dan kami mendapatkan pisang molen yang sangat epic di sini. Dan di pagi yang cerah ini, aku sama si Riasel berinisiatif untuk membuat pagar untuk pertahanan supaya nanti malam kami tidak diserang zombie apokalipsnya lagi. Pertama-tama, kami pun langsung mencari biji kers besinya terlebih dahulu. Let's go! Setelah semua biji kers terkumpul, mari kita langsung membuat pagar raksasanya. Let's go! Dan akhirnya aku sama si Riasel berhasil merenovasi pagarnya. Dan akhirnya para zombie tidak bisa masuk ke area wilayah kami. Akan tetapi di sini kami mendapatkan masalah baru. Duh, kok pagarnya bolong di sini? Sel, sepertinya mereka tambah banyak, Sel. Sel, kamu di mana, Sel? Sel. Loh, masuk. Sel, masuk, Sel. Lari! Gali-gali masuk ke rumah. Masuk ke rumah, Sel, Sel. Mana ada lubang? Oh my god. Sel, kesini sel, 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 sel. Ah! Sel, sel, cepet celin masuk. Masuk, Joy. Masuk. Tutup. Udah. Sel. Hai. Sepertinya kita harus bikin bunker, Sel. Ya udahlah. Gak aman, Joy, Bikin bagus-bagus di atas percuma. Percuma hancur, guys. Ya, karena ternyata para zombie ini bukan cuma nampol orang, tapi juga nampol dan rusakin bangunan. Jadinya aku harus bikin pagar yang lebih safety lagi sama Riasel. Tapi sebelum itu, kami pun langsung nebang-nebang pohon dan mencari sapling dan tanam kembali supaya pohon di sini itu bisa terjaga kelestariannya. Setelah mencari sapling dan menanamnya, kali ini aku sama si Riasel berinisiatif untuk pergi ke neraka untuk mencari dan membuat pupuk nantinya. Kami pun langsung OTW pergi ke neraka sekalian membersihkan dosa. Kami juga ketemu sama anaknya Valentina Rossi di sini. Dan untuk membuat pupuk, kami pun langsung mengambil beberapa blok-blok bone meal dan tak lupa aku juga mengambil beberapa sirup marjan di sini dan kami pun langsung kembali ke rumah. Setelah selesai menanam pohon, aku pun sama si Riasel langsung membuat pagar lavanya supaya nanti malam waktu banyak zombie kami tidak kewalahan lagi. Let's go. Hey, lari. Sel, air, Sel. Air. Ah! Air. Nah. Hey, kamu bunuh aku ya? Kemari, mau lawan kau pagar terkuat di bumi nih. Dan akhirnya pagar ini berfungsi dengan baik, di mana semua para zombie apokalipsnya bisa cepat habis ketika malam hari. Dan aku pun langsung tidur. Dan itu banyak, Dan. Mana Yes? Mamam lo. Meskipun kali ini aku sama si Riasel rumahnya sudah ada pertahanan yang sangat epic di dunia, aku sama si Riasel tetap pengen bikin satu pertahanan lagi, yaitu bunker di dalam tanah di bawah rumah supaya lebih safety lagi kalau misal nanti ada badai zombie lagi nanti malam. Dan pintu ini akan menjadi pintu untuk ruangan bawah tanah aku sama si Riasel supaya nanti kalau misal ada zombie lagi kami bisa kuat di dalam sini. Dan let's go, kita langsung membuat bunkernya. We'll be right back.
Setelah membuat bunker, aku pun langsung panen beberapa gandum dan aku tanam kembali biji kersnya. Karena kali ini aku akan memancing sapi, karena di desa nggak ada satupun peternakan gitu. Jadinya aku pengen bikin peternakan, dan ini adalah satu-satunya binatang yang ada di desa. Aku pun langsung nikahkan dia, dan akhirnya mereka dikaruniai anak yang lucu dan gemoy. Di hari ke-69, aku berinisiatif untuk mencari lama lagi, dan akhirnya tak sengaja aku ketemu sama sniper yang sangat epic banget. Dan ini sniper yang belum pernah aku pegang waktu itu. Aku coba sniper, aku coba keker pakai teropongnya, dan ternyata jauh banget. Malam pun tiba, karena hari sudah semakin panjang, akhirnya para zombie sudah semakin banyak juga. Dan di sini aku sedih banget, karena ada salah satu warga yang cerita kalau keluarganya sudah banyak yang diculik sama para zombie. Dan akhirnya aku berinisiatif sama Riasel untuk membuatkan dia rumah yang layak. Karena aku berinisiatif juga untuk mengumpulkan para warga yang masih hidup, dan aku akan membuat villager breeder. Karena ini adalah versi 1.12, jadinya aku membuat villager yang support di versinya. Halo bro, hey, main-main lagi kau di sini. Sini pak, saya lagi kebangun pak, jangan ganggu kami pak. Aduh, oke. Sepertinya mereka mengejar. Hey, mana kau? Ih, malah sembunyi-sembunyian kau di sini. Mam lo. Supaya lebih efektif, aku berinisiatif di bawahnya farm breedernya, aku akan jadikan tempat pertanian otomatis gitu. Jadinya nanti pertaniannya akan otomatis. Aku pun nyari bahan-bahannya sampai malam pun tiba. Aku juga disempat dikeroyok sama para jamet, dan aku pun langsung bakar biji-biji kersnya. Dan aku pun langsung membuat farm breeder sekaligus pertanian otomatis. Let's go! Dan seperti biasa, tak lupa kita harus ngasih beberapa trapdoor supaya para zombinya nanti jatuh ke bawah. Oi, angkat tangan! Mamam lo! Hari ke-73 sampai 100, ini adalah hari yang sangat mulai mengerikan. Karena di mana virus mulai bermutasi sangat cepat dan zombie juga semakin banyak. Sepertinya tambah banyak ini, sel! No way! Sampai pada akhirnya, pertahanan rumah kita berhasil dijebol sama mereka. Sel, ada yang masuk lagi, sel! Kok bisa? Wei, kok bisa? Masuk. Turun. Rumah kita sel. Kebanker. Hah? Bye. Bunker. Belum masuk dia. Lah, ngancurin, Cok. Itu. Ngancurin. Bentar. Masuk sel. Tutup lagi. Astaga. Mereka di atas, Yes. Mana? Mereka di atas. Enggak bohong, ini beneran ada di atas. Ngancurin. Turun. Turun, gimana ini? Oke. Jadi di sini mana ini sebenarnya punya sesuatu yang rahasia, Yes. Mana cepet cuy? Jadi kalau kita hancurin ini terus kita hancurin di sini. Hah? Apa itu? Turun, Yes. Apa ini, Sel? Nah. Loh, Sel, ini. Kamu kapan bikin ini? Rahasia, Yes.